aja. Oke, tempat channel enggak loh guys. Oke guys, kita kan untuk video terkali kan sampai stage 10 guys. Nah aku nyoba guys offline main 11 sampai 12. Dan itu tak sih. Dan itu guys pas aku sampai 15 gak sengaja. Ini guys ada buka arena infinite kalau itunya guys. Iya guys. Dan sekarang kita akan ada di street guys, stage baru. Dan akan kasih tahu guys. Ini guys. Pertama jangan lihat dulu. Karena pas saya level 5 15, saya membuka ini guys. Satu zombie yang bernama Spear Zombie yang bisa melempar 2 sampai 3 sword. Menurutku sih kelemahannya adalah dengan menggunakan sniper guys, dan ini sih baru sih aku baru tahu sih. Belum tahu saja. Oke. Okay. Pada saat itu juga saya juga di game itu hanya sebentar saja saya membuka shield guys, oke. Dan ada sniper guys, babang sniper. Oh guys, si pak pistol ini guys. Weaponnya guys sudah warnanya guys. Kelas berapa nih? Oh, kelas menengah guys. Jadi kita ini dapat ini sebentar. Main sebentar tak lo guys sudah dapat ini guys. Dan ada ini guys. Bukan ini sih. Ini lo. Ada kok. Satu kalau ini guys. Kalau yang squad tinggal tunggu naik level 3 jadi shield guys. Level bintang 3. Loncat aja ya. Oke guys. Oke, mari kita mulai. Langsung main ya. Oke. Street. Masih jalan satu ternyata. Nah guys, nanti gantian ya. Nanti ya, contohnya beberapa video aku pakai pakai facecam, terus ada yang gak pakai ya guys ya. Karena ya, gitulah. Kan gak mesti bisa guys. Kan di rumah kan ya itu rame. Jadi kan kalau di facecam kan bakal enak ya. Mendingan ya gak usah. Pindah. Ini lo oke Ren, jadi ini hanya level 1 street guys, jadi gampang. Oke, kita speed aja percepat karena ya ngapain sih. Oke, warning zombinya. Katanya di sini ada zombie baru guys, mana zombinya yang itu guys jadi miner. Oh itu guys. Dia nge-spawnnya sembarangan guys ya. Sembarang tempat ternyata. Oke, victory guys. Tetap satu. Oke. Kan dapat spot baru guys yang bernama shotgun guys. Dan perempuan. Dan pun juga perempuan, Bung. Bung shotgun. Mak-mak. Ojo mak-mak, mama udah sebutannya si mesin gun apa ya yang bagus ya buat namanya. Ya klik di komen guys section below guys, anda masih tahu namanya siapa. Oke kan sini kan juga ada event guys, harus dikasih satu ya guys. Oke kita masa aku akan main sampai level 5 guys, level 5 sajalah cukup. Oke soalnya sih aku pengen nyoba yang baru guys, saya ada apa tuh, ada kata-kata arena. Iya tapi kan online ya. Oh aku lo itu nyambung neng wifi tapi kono pakai tane guys, melas aku guys. Oke siap para pasukan Garuda saya siap untuk mempertahankan Indonesia dari serangan zombie guys. Gampang-gampang sih guys. Dari season kedua sih yang paling bagus ini guys, ada kartu-kartunya kayak warnanya biru gitu-gitu. Kalau dulu itu senjatanya tuh ya tetap ada pembaruan senjata tapi gak terlalu edit. Terus kalau pengen dapat
senjata baru itu harus bayar, guys. Bayar. Bayar pakai star bintang. Kayak ngelesain level lo, guys. Jadi ya susah dapet itu. Nah, menang ini. Tiga pasukan saya sudah memenang, sudah mengalahkan mereka kok. Untuk memperbagus, guys. Lah aku ya juga bingung, guys. Mak-mak kok bajunya beda sendiri. Gunung. Cepat aja lah, guys. Item toang. Oh ini guys, di mana nih? Ini tank Mbien. Dulunya kan jadi senjatanya itu jadi itu. Mbien kan season pertama kan dipakai buat si tanknya guys. Sekarang dipakai buat KTP. Eman. Level 2 ya. Oke, kan gua upgrade ya. Biarin aja lah, nanti anak aku sendiri. Walaupun aku gak terlalu seneng sih guys, tapi yang gak terlalu seneng sih, yang gak apa-apa lah. Oke, siap. Senjatanya ini guys. Gitu tau, salah ngomong aku. Oke, kita akan upgrade ini guys. Dia ini harus di upgrade guys. Nanti kok pas dia situ nanti dia buka ini guys, shield itunya sama ini guys, nanti level selanjutnya. Oke, okay. Beruntung guys hari ini guys, 1 jam aja pengen cepet. Oke, okay. Jadi kok uangnya habis mana kok pengen ngisi cepet guys, koinnya itu yang itu itunya dulu cepet deh. Oke, okay, kita antar sini aja. Mau jadi zombie kasih 2 pasukan Garuda saya. Pistol aku menjaga ya, pada zombie. Temen ada zombie ternyata. Yuk, dipercepat aja. Kita akan nyoba pakai ini guys. Busutnya guys, ternyata masih bau. Tak kirain tuh kartu guys. Buat kayak kartu yang gak permanen gue loh guys ya, buat nambah buff pasukannya buat sementara. Harusnya ini jangan aku pakai dulu ya. Harusnya kan disimpan. Kalau udah sampai masuk game-game yang sudah sampai stage ketiga gitu sudah lumayan susah guys. Jadi contohnya kalau contohnya kalau saya kalah gitu mungkin saya akan kukat sih guys. Nah ya buat apa lihat udah lama-lama main kalah. Ya paling ya lihat sebentar sekejap dikat langsung menang. Paling lo ya. Nanti kalau kalah yo ikut waktu durasinya, durasi itu penting guys dalam bikin video guys. Soalnya kamu di paketan kan hemat, hemat apa tuh paketan. Makanya kalau kalau ada video yang agak panjang ngono males ngono guys. Apalagi untuk movie gue. Ya kalau movie-nya apik, lah saya ini YouTuber terpencil bikin video panjang-panjang gak ada yang lihat ya. Oke, kita akan punya zombie terbaru itu zombie. Apa ini emangnya zombie gokil guys, karena dia pakai skateboard anak gokil zaman sekarang. Kita akan nunggu aja mereka level up. Oke, okay, ready start. Oke, okay. Taruh sini. Saya tuh kalau main ini tuh harus rapi guys, berarti deret itu harus sama. Contohnya kalau deret pertama nomor 2 itu pistol, semuanya pistol guys. Karena saya tuh menyukai kerapian guys, biar mainnya tuh kelihatan apa ya, bersih gitu loh guys. Ini kita taruh tank di sini karena nggak ada aku nyambungin ML sih. Apa guys, pokoknya pakai serang nggak dekat, nggak bilangin itu aja lah. Dibilangi MM sing jarak dekat bilang tank apa fighter iki Pak Barton iki fighter iki weh lindungin MM weh. Nah Pak Barton untung aja nulungi Pak Pistol mati dia. Soalnya darahnya Pak Pistol guys tipis banget, bukan tipis banget. Oke, warning. Oke, kita siap-siap untuk ada musuh zombie.
ini si para miner iki gak rai males ton nyerangnya ngawur nang dia nang dia. Oke ayo yo tengnya bertahan oke kirim bala bantuan. Mak satu mak dua mak satu udah ada di sini mak masat zombie sempet ayo make up ya kata nah pakai bibir lipstick astagfirullah si yo tunggu ngereload guys yuk reloadnya enggak gue kok pas diang ini tuh kelihatan pakai lipstick guys kok pas lagi siap nembak tuh gak kelihatan lo pakai lipstick guys kelihatan pakai lipstick guys guys makan zombie ini sangat bergaya ya guys para pasukan saya bergaya semua guys oke okay. Si keempat udah selesai dan chestnya sih oh ada sword baru yaitu mine guys bian do itu guys dari orang kesini taruh sekarang ada helikopter kayak apa kayak drone nggak usah hemat mau bikin video tapi ya chestnya yang ngono garai eman ngono rasanya guys level up kayaknya udah tambah tebel darahnya walaupun sedikit gak apa-apa guys aku pernah nyoba dibujui guys ternyata guys oke level 5 ada pounding zombie guys berarti kita harus membunuh zombie ada kok main offline but sekitar 100 berapa kan tadi ya sekitar tadi ya pas awal-awal ya video gue guys berarti saya butuh 175 serang 23 zombie lagi yang harus kubunuh terus sudah selesai bounty hunternya emang guys ada event gak dipake oke gelombang zombie ada 2 guys ternyata guys baru tahu aneh tapi gak apa-apa sih buat itu loh uang bintang koininnya loh bintang nonton zombie waduh gimana ya woi perlu bala bantuan oke kosi perlu bantuan tank yo pak pistol katanya mati tuh pak pistol darahnya tipis gak tau latihan nih gue latihan jogging apa-apa nembak-nembak tau aja biasanya aneh kok badannya wantek paling cuilik badannya oke woi cuy gitu leh lo maem yo bantuin teman-teman anda ada para skateboard tuh skillnya skateboard tuh bisa pindah tempat guys makanya harus sama ininya kok tank semua guys biar zombinya kewalahan guys pindah ke sini pindah ke sana sama saja tetap mati oke Tori apakah ini mobile ya yang umum tok guys oke hari ini video hari ini akan mencoba main arena guys tapi bisa nggak ya main arena di sini katanya ini online loh guys tapi paketan saya habis loh ini kok dikayak saya terus ngamuk bisa nggak ya nggak bisa guys nanti aja di episode lain kali karena paketan saya habis oke guys mungkin akan coba main nightmare siang malam loh ini kudu nightmare no nightmare room parah nightmare guys mimpi buruk zombinya tambah kuat guys semakin hari semakin kuat pindah sini aja ke sini yuk oke harus sini mak ya mak kan ini dari akhir guys jadi ya gampang gitulah ganti aja pak pistolnya gak enak ini aja pakein aja bam guys kamu tuh pakai sniper tuh enaknya itu guys kamu mainin jadi gak
dia gak main sendiri pakai dari komputernya. Ini main sendiri loh guys. Bukan ini. Guys, kita harus mengetiknya sendiri. Sniper tuh enak guys, kok ada musuh gerombol kayak gini. Dia akan menggantikan. Tolongin gua. Mati lu. Pas sniper katanya mati rek. Dipek karo sniper tok rek. Bang sniper. Skillnya diambil kabeh zombie. Oke. Mendapatkan kardus. Wuhu. Tapi percuma sih guys, nanti kan kita kan punya level betul punya tameng yang lebih kuat, guys. Reward kita adalah 1000. Body bounty mission eventnya biasanya tuh gitu. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys, karena udah begitu. Jangan lupa untuk komen ya guys ya. Buat ya nanti sih untuk video tahun ini sih guys, aku fokus main game ini guys sampai sudah tamat guys. Mungkin, tapi ya gak semua lah. Paling ya aku ada yang komen off kamera gitu lah guys. Sekalian, soalnya aku pengen main game ini. Game offline saya ya ikut tau ay. Yes. Oke guys, dan jangan lupa untuk klik icon bell ya guys kalau kamu pengen tahu video terbaru saya setiap bulan setiap minggunya loh, ya udah setiap bulan setiap minggunya ya yo. Oke guys, dan ya itu aja yang bisa aku sampaikan dan bye. Dah. I got that kind of